Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Pedangdut bersuara merdu, Putri Isnari mengungkapkan hal mengejutkan jika Hari Putra ketahuan selingkuh. Menurut Putri Isnari, jika Hari Putra berani mendua maka ia tidak akan kasih kesempatan untuk kedua kalinya. Pasalnya menurut Putri Isnari jika Hari Putra sampai selingkuh hal itu disebabkan karena ada masalah dan tidak bisa ditoleransi. Pernyataan Putri Isnari ini diunggah oleh akun Instagram @rumpi_gosip pada Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Kalau udah selingkuh tuh berarti ya dia udah, gak bisa, gitu, berarti ada masalah nih dari kedua belah pihak, ujarnya. Kalau aku sih berkomitmen untuk tidak, gak akan pernah mau ngasih kesempatan, tegasnya. Sebelumnya, nama Putri Isnari memang semakin melejit usai mengeluarkan single terbarunya. Lagu terbaru Putri Isnari tersebut dirilis melalui kanal YouTube miliknya. Meski lagu berbisik Putri Isnari ini bergenre dangdut, namun dibalut dengan musik yang berbeda. Iya. Kak Adi tuh selalu berbeda setiap ciptain lagu buat Putri. Selalu mengikuti perkembangan musik, ngikutin selera orang tuh lagi kemana arahnya. Terus kalau Kak Adi nggak dari sisi musik aja, semuanya tuh dipikirin, jelas Putri Isnari. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Selama ini, penyanyi jebolan Lida diisukan dengan tiga wanita yakni Putri Isnari, Nia Lida dan Meli Lida. Dari ketiga wanita itu, Putra Fatmawati rupanya jujur lebih seret pada Putri Isnari. Lantas apa alasan Hari Putra lebih memilih Putri Isnari ketimbang Nia Lida dan Meli Lida? Mulanya Boy William minta Hari Putra untuk pilih pasangan, ada tiga nama wanita yang disebut. Di antara Putri Isnari, Meli Lida dan Nia Lida, Hari Putra memilih penyanyi asal Balikpapan yakni Putri Isnari. Hubungan Putri Isnari dan Hari Putra belakangan memang kembali menjadi sorotan. Hal itu karena Putri Isnari beri kejutan di ulang tahun Hari Putra beberapa waktu yang lalu. Selain itu Putri Isnari menjadi satu-satunya orang yang memberikan Hari Putra hadiah di syukuran rumah baru. Putri Isnari juga menjadi seseorang yang sangat dekat dengan Hari Putra, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Hubungan Putri Isnari dan Hari Putra kini disorot. Apalagi setelah Hari Putra mengaku ingin segera menikah. Bahkan Putri Isnari menjadi wanita pilihan Hari Putra saat diminta untuk pilih oleh Boy William. Awalnya Hari Putra mengaku menikah bukanlah hal yang sederhana meski sudah memiliki rumah dan uang. Lalu, Boy William memberikan pilihan pasangan pada Hari Putra.